Karton King, di mana semua barang di tempat ini katanya itu terbuat dari karton. Kita lihat-lihat yuk. Bisa loh, gini berat gue. Ya segitu deh. Pokoknya kuat. Ini sebenarnya kecil sih cardboard, tapi mereka cukup unik gitu. Jadi mereka kasih kita ini. Nah, kita tuh sekarang disuruh cari stempelnya gitu. Ada 8 kotak. Misalnya kalau dapat semuanya bisa diganti sama hadiah gitu. Sekarang gue mau cari semua stempelnya. Dan akhirnya saya mendapatkan cap terakhir saya. Stempel. Yeay, mari kita turun hadiah. Yeay, akhirnya aku dapat hadiahnya. Ini kayak paper windmill gitu, dimana lo nanti di rumah harus buat sendiri. Kayak gini. Seru banget ya di sini. Kalau lo ke Taichung bisa main-main ke Cartoon Paper King. Oke, sekarang aku mau cabut dulu. See you around. Karton King gitu. Terus sekarang kita lagi ada di Shinchu Castle, di mana kita bakal lihat ancient building gitu. Ini nggak berasa banget kayak di Taichung atau di Taiwan sih. Lihat belakang gue kayak ada air terjun, macam di Rusia gitu sih menurut gue. Nah, terus udah bisa kayak gitu di belakang ada kayak fortress gitu, macam Old England. Nanti kita lihat-lihat lagi ya. See you. Thank you.
Rusia gitu menurut gue, walaupun gue gak pernah kesana. Terus berasa banget tadi kayak di Inggris, terus kayak di Prancis gitu, di Wine Chateau. Oke deh, segini dulu perjalanan The Shinchi Castle-nya. Sampai jumpa kapan-kapan lagi. Dadah!